السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara pendengar yang saya hormati, Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 119 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang benar ni menurut riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merujuk kepada tiga golongan. Yang pertama, sama ada merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi keseluruhannya termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merujuk kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang ketiga, merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi di kalangan Ansar dan juga Muhajirin. Dan yang lebih fokus lagi, merujuk kepada tiga orang sahabat yang terlibat dalam pemulawan yang dikenakan ke atas mereka, iaitu Hilal, Marara dan juga Ka'ab. Tiga orang sahabat Nabi yang telah pun mempunyai prinsip yang jelas mempertahankan di masing-masing walaupun menghadapi hukuman yang berat, dipulaukan Nabi dan para sahabat selama 50 hari. Ada juga riwayat mengatakan bahawa yang masukkan di sini iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajah, Ali bin Abi Talib. Ini merupakan riwayat Ibn Asakir daripada Abi Ja'far. Saya ini boleh kat tak kisahlah, yang pentingnya merujuk kepada orang-orang yang benar. Ketuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolongnya Abu Bakar, pembantunya Umar, dan semua sahabat-sahabat Nabi ni mereka tergolong dalam golongan yang benar. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang telah lahirkan oleh Allah SWT, diterbitkan kelahiran mereka ni ke muka bumi di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bincangkan ada banyak hadis yang menunjukkan kepada kepentingan bersifat benar. Lagi hadis riwayat Ibn Adi lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, ya ayuhan nas istanibul kadhib fa inal kadhib yahdi ila al-fujur wa inal fujura yahdi ila an-nar wa innahu yuqal sidqun wa birrun wa kadhibun wa fajrun wa fujur. Maksudnya dalam hadis Nabi ini mengatakan manusia ni ada dua golongan sahaja. Jauhilah kamu dusta kerana dia membawa kepada derhaka, derhaka membawa kepada neraka. Dan kamu sifat nasib benar, sifat benar ini membawa kepada syurga, membawa seorang itu kepada pahala kebaikan, dan pahala kebaikan membawa kamu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini mulia kalau sekalian, ini adalah prinsip yang jelas dalam Islam. Peminat akhlak, akhlak di perkataan khuluk, khilqah. Sebab kita lihat Nabi SAW cukup mengambil urat bab akhlak yang baik dalam doa yang telah saya turunkan kepada para pendengar dalam kuliah yang dahulu. Ketika melihat cermin pun Nabi berdoa agar dapat akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Tulis doa ni ataupun fotosetkan dia, tampal kat cermin-cermin dalam rumah kita agar dibaca oleh anak-anak, dibaca oleh isteri, dibaca oleh diri kita sendiri. Supaya setiap kali kita melihat penampilan diri di cermin, Allah cantiknya jadi aku, handsome-nya, putihnya kulit, kacaknya, kita jangan lupa itu semua tak nilai di sisi Allah saudara. Yang nilai adalah akhlaknya, kerana ia adalah benih dari takwa kepada Allah SWT. Akhlak ini akan menjadi bunga untuk diteruskan kesinambungannya oleh takwa, iaitu hasilnya, buahnya. Kalau doa yang panjang sikit kita nak amalkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat
وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك يا الله كمون kepadamu agar dapat melakukan kebaikan meninggalkan semua perbuatan mungkar mencintai orang-orang miskin agar engkau mengampuni dan menyayangiku dan jika engkau nak menimpakan satu fitnah bagi satu umat maka matikan aku dalam keadaan selamat daripada fitnah itu malapetaka itu dan aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu cinta kepada orang yang mencintaimu dan cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku kepada mencintaimu jadi inilah antara kelebihan orang yang melakukan benar bersifat benar jujur dalam diri ada satu hadis yang lebih menakutkan riwayat Anas yang ada dalam Sunan Kubra Nabi telah menjelaskan innar rajula la yuhramu qiyamul lail wa siyamun nahar bil kadhib yakdhibuha seorang di kalangan kamu terlarang tertahan tidak dapat bangun malam dan tidak dapat puasa pada waktu siang puasa sunat kedudunya memenduki pahala sunat yang tinggi di sisi Allah kerana dosa dusta berbohong yang telah dilakukan olehnya bahaya rupanya berdusta dan berbohong kan bahkan kepada anak-anak pun dalam satu peristiwa Nawas bin Sam'an merayakan ketika Nabi SAW ketika dia masih kecil ibunya panggil mari sini kamu ta'al atik ta'al atik mari sini ibu nak beri kepada kamu sesuatu maka Nabi tanya apa yang kau nak beri kepadanya ada Nabi dalam tangan ada korma ketahuilah kamu kalau kamu tidak mempunyai sebarang benda dalam tangan kamu panggil dia dengan niat untuk menipu dia walaupun dia masih anak walaupun itu usia untuk mendekatkan dia kepada kamu sepada lari jauh itu juga dikira sebagai dusta berbohong walaupun kepada anak kecil sebagai contohnya mimpi mimpi Allah kepada orang beriman ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim mimpi menduduki juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah 1/46 daripada kenabian kerana tempoh kenabian 23 tahun maka dikalikan dengan 2 jadilah 46 maknanya kecilnya skop mimpi membantu orang-orang beriman yang saleh sebagaimana nisbah mimpi itu dengan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ia sebahagian daripada ilham jenis daripada kategori wahyu yang Allah campakkan hati orang-orang beriman orang-orang beriman ni Allah Taala beri kepadanya pengetahuan tak ada satu perkara sebelum ia berlaku ada indikatornya tapi untuk dapat indikator ni secara disebut oleh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari kalau saya ada peluang saya memilikilah kitab Fathul Bari Fathul Bari telah pun diterjemahkan oleh Pusaka Imam Syafi'i semua hasil catatan, terbitan Pusaka Imam Syafi'i ini mendapat kelulusan dari Jakim sendiri jadi telah pun diterjemahkan lebih kurang 10 jilid dalam bab mimpi Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menjelaskan daripada rumusan yang boleh kita lihat daripada ayat yang banyak dan hadis-hadis Nabi yang sedang menunjukkan orang yang dikurniakan mimpi sebagai ilham untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya mereka ada karakter ada karakteristik yang tertentu yang menjadikan mereka ni distinguish mereka ni terpilih di sisi Allah untuk mendapat makluman awal sebelum ia berlaku itu ini bukan meramal masa depan meramal masa depan ni haram saudara bukan tapi Allah kurniakan kepada orang saleh ni pemberitahuan awal agar dia bersedia dia akan melalui bagai-bagai proses dalam hidup anaknya kehidupannya pelajarannya pekerjaannya bisnes orang saleh mendapat pemberitahuan awal dalam komplikasi yang akan datang syarat untuk mendapat mimpi yang baik ni adalah yang pertama jangan berbohong jangan berbohong kerana dengan bohong itu telah ternafi sifat untuk mendapat ilham ataupun mimpi yang baik daripada rumusan yang aku kaji menerusi ayat dan hadis yang banyak kata Ibn Hajar yang kedua nak dapat mimpi yang baik ni hendaklah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW daripada sekecil hingga ke sebesarnya bukan saja dalam konteks diri kita dalam lingkungan diri kita dengan isteri kita tak mengamalkan sunnah dengan isteri bukan main kasar lagi ini sudah tidak lagi mengamalkan sunnah Nabi SAW kerana Nabi menyatakan hadis sahih khairukum li ahlihi khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu yang baik bagi keluarganya baik bagi isterinya ada tepat maksud ahli di situ adalah kalau isterinya
dan aku adalah orang yang paling baik kepada isteri-isteriku di tangan kamu. Ini satu sunnah ini tinggalkan. Jadi saudara yang mulia kat Rasulullah, yang ketiga kata Ibn Hajar Asqalani, untuk dapat mimpi yang baik, hendaklah kita ni makan yang halal sentiasa. Jangan terlibat dengan yang haram, jangan terlibat dengan yang syubhat. Maka Allah akan beri kepada kamu mimpi yang baik. Apa dia tiga perkara tadi? Bercakap mesti benar, sunnah Nabi mesti amalkan, dan yang ketiga makan yang halal, agar Allah SWT sentiasa memandu kamu, membimbing kamu dalam urusan-urusan hidup. Ada satu hadis lagi riwayat Yusuf bin Asbat, disebut oleh Al-Baihaqi, bahawa orang yang berkelakuan benar, yurzaku bisirqi thalas, orang yang berlaku benar ni diberi Allah SWT tiga kurniaan. Yang pertama al-halawah, dia rasa seronok beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua Allah beri kepadanya ilham, Allah beri ilham kepadanya. Yang ketiga al-mahabah, mahabah maknanya dia kelihatan hebat di hadapan orang ramai. Ini namanya aura. Ini suruh-suruh aura-aura. Apa aura? Aura ni satu benda yang menarik orang, menjadikan orang kagum kehebatan diri, seperti yang ada pada sahabat Nabi, dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, dijelaskan dalam kitab-kitab siar utarajim, antaranya ada pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pemimpin melihat wajahnya, orang sudah ingat kepada Allah SWT. Begitu juga para a'imah, a'imatul muhaddisin, a'imatul fukaha, a'imah ahli sunnah. Mereka ni pada wajah mereka, pada raut muka, sudah nampak keimanan kepada Allah SWT. Contohnya Sa'id bin Sayyid, contohnya Imam Syafi'i, contohnya Imam Ahmad, contohnya Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Al-Munkadir. Mereka ni diperhatikan sahaja antara wajah-wajah yang menyebabkan seorang ingat kepada Allah SWT. Imam Ahmad, kali lalu orang akan bertakbir dan bertahlil, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, melihat wajahnya sahaja. Kerana hebat. Hebat ni kenapa saudara? Kerana tak pernah bercakap bohong, tak pernah bercakap dusta. Dalam yang terdahulu kita telah bincangkan sebenarnya proses membina dalam diri ni akhlak yang sempurna. Kata Syekh Muhammad Khadir Hussein, Syekh Muhammad Khadar Hussein, beliau ni merupakan bekas rektor kepada Universiti Al-Azhar. Dorongan pentingnya menggunakan, membina anak-anak masa depan ni supaya tanam adab dan akhlak yang baik. Kerana anak ni lahir dalam keadaan fitrah yang murni, perangai dia lurus. Jika jiwanya yang masih mudah untuk menerima kebaikan, mudah untuk absorb itu, kita tiada hari kita pahatkan sikap yang kontradik dengan apa yang kita sebut, maka dia tidak akan berbunga berhasil yang kita harapkan selain. Kita ni macam Melayu katalah, suruh anak berjalan lurus, padahal ketam tu sendiri berjalan sengit. Bagai ketam menyuruh anak berjalan lurus, padahal dia sendiri tak boleh nak membaiki dirinya. Jadi sebenarnya saya ini mereka Austrian untuk bina jati diri anak ni, tanamkan dalam dirinya beberapa perkara. Pertama, tanam adab sopan santun. Ini pilar yang pertama. Tanam dalam diri anak-anak ni sifat sopan santun. Ini amat penting. Saya ini mulai kat Masyarakat. Tanam dalam diri anak kita sopan santun. Adab, adab dengan orang tua, macam mana menampilkan diri orang tua. Sebagaimana anak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, namanya Abdullah, hadir dalam majlis bersama dengan orang-orang tua, sahabat-sahabat Nabi yang senior. Nabi bertanya, apakah pokok yang tidak pernah gugur daunnya? Dan ialah contoh orang-orang beriman. Semua orang yang hadir itu tak reti nak jawab. Abdullah ni pandai jawab, tapi kerana malu dalam dirinya, dia takut nak mendahului orang-orang tua, termasuk ayahanda ini sendiri. Ini adab tak ada orang tua yang kita kena tanam. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam kitab Al-Askar oleh Al-Imam An-Nawawi, ada satu judul tajuk dalam Al-Askar ini, larangan bagi anak pelajar ataupun murid memanggil ayahnya, gurunya ataupun syekhnya dengan namanya. Larangan. Tidak digalakkan untuk seseorang anak panggil ayah dia dengan nama ayah, guru dia dengan nama guru, panggil imam, panggil syekh, panggil muallim. Ini adalah satu bab yang mendidik dalam diri anak akhlak sopan santun terhadap ulama, terhadap orang yang lebih tua. Selain ini mulia kat Basrian, InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh para ulama ahli psikologi Islam ni, ulama unnafs, ulama ahli psikologi akhlak Islam, yang mana mereka ni telah menulis perkara tersebut. Tak perlulah kita kagum dengan kajian barat, selain baca boleh, tapi kagum jangan. Kerana ulama-ulama terdahulu telah lama membincangkan perkara ini, cuma kita saja yang kadang-kadang tak berkesempatan, ataupun kerana kejahilan kita tidak mengurat perkara-perkara seperti ini.
Akhlak satu benda yang utama. Akhlak adalah satu benda yang akan beratkan timbangan kita di akhirat. Dan satu daripada komponen akhlak yang baik adalah bercakap benar. Kita akan lanjutkan lagi perkara ini. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.